Oke, kita sambung di soal berikutnya. Ini soal geografi. Oke, nggak terlalu susah, hanya berbicara definisi. Tapi justru ini yang susah kalau bagi yang nggak baca mah ya. Ya, ini memudah kalau yang baca yang tahu. Kalau nggak tahu, sama aja bohong. Nah, ini kita lihat garis pada peta yang menghubungkan dua daerah yang kadar garamnya sama. Nah, dua sama pasti depannya iso itu satu ya, iso kan sama itu. Kalau Jawa mau orang iso nggak bisa, itu mah beda ya. Nah, iso tuh sama, tapi yang dibandingkan adalah kadar kadar garam. Ayo kita bandingkan satu-satu, kita mulai dari isohalin. Nah, isohalin kita, nah ini jawabannya karena dari kata salinitas. Pasti pernah dengar ya, kalau yang suka belajar geografi, salinitas itu kadar garam. Jadi lin salinitas isohalin. Oke, jadi isonya sama, halinnya itu kadar garam. Ini pasti jawabannya A. Tapi nggak apa, sekalian ya kita bahas isobar. Isobar dari kata bar, barma ini biasa karena dari kimia ya, nomor massanya sama yang di atas. Jadi ada di orang anak eksak ini nomor nomor massa, nah, ini nomor atom biasanya. Nah, jadi isobar itu yang ininya sama, nomor massanya sama. Oke, berikutnya yang isotherm, iso sama term itu dari suhu termometer lah gitu ya. Ada suhu yang sama. Ini mah kimia ya. Oke, istilahnya isogon. Nah, isogon dari kata gon, agon. Nah, ini masih satu keluarga dia. Memiliki sudut deklinasi yang sama. Apa itu deklinasi? Nanti kita bahas. Nah, ada lagi isoseista. Seista itu dari kata dengar seismograf. Gitu. Ini getaran. Jadi ini berbicara tentang daerah-daerah yang mengalami getaran gempa yang sama ini, intensitasnya sama. Seista ini, isoseista. Oke, jadi kalau kita kembalikan ke sini, deklinasi itu ya, nih deklinasi ini. Jadi ini kan utara sesungguhnya di sini. Kompas menunjukkan utaranya ke sini, berarti ada sudut menyimpang ya, sekian derajat, namanya deklinasi. Jadi jarum kompas itu ketika menunjukkan utara tidak tegak gitu ke sini, tidak, tapi agak mencrong, cerong ke kanan sedikit, karena kutub magnet bumi itu di sekitar kutub selatan, maaf, kutub selatan magnet bumi itu di sekitar kutub utara geografis bumi, sehingga ini yang merah ini jarum jarum utara, ini kutub utara dari kompas, makanya dia tertarik ke kutub selatan bumi karena di atas, di atas gitu. Sedangkan inklinasi jarum ini tidak tegak begini, tidak, tapi agak mencrong ini, jadi agak ada sudut yang mencrong. Nah, ini namanya inklinasi. Nah, ini inklinasi, jadi agak miring, dongak ke atas, namanya inklinasi. Jadi ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu.